Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Opik Ibra, guru IPS dari SMP Negeri 4 Nas Depok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab daripada terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, apa saja yang menjadi penyebab Perang Dunia Kedua? Mari kita lihat bersama. Anu sekalian, bahwa Perang Dunia Kedua ini yang berlangsung ya di era tahun 1939 sampai dengan 1945 itu punya dua penyebab, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus. Nah, seperti yang kalian lihat di tampilan layar mind map interaktif ini, bahwa penyebab umum itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah kegagalan LBB di dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua adalah perlombaan senjata ya. Kemudian apalagi, adanya politik aliansi. Jadi ada blok fasis, ada blok sekutu. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, blok sekutu terbagi dua, yaitu ada blok demokratis dan ada blok komunis. Kemudian penyebab umum Perang Dunia berikutnya adalah adanya pertentangan, di mana terjadi ekspansi ya, ekspansi dari tiga negara penyebab Perang Dunia Kedua, seperti yang kalian lihat di layar ini, dengan Adolf Hitler dari Jerman, kemudian Benito Mussolini dari Italia, kemudian Kaisar Hirohito dari Jepang. Ya, tiga tokoh inilah yang menjadi salah satu penyebab daripada terjadinya Perang Dunia Kedua. JJI, Jerman, Jepang, ya, dan Italia. Oke, kita lanjut. Penyebab umum berikutnya adalah adanya imperialisme, semangat imperialisme untuk menguasai ekonomi dan negara lain, terutama dari negara tadi, Jerman, Jepang, dan Italia. Kemudian adanya politik balas dendam. Dan penyebab umum yang terakhir adalah semangat nasionalisme yang berlebihan, terutama dari bangsa Asia dan bangsa Jepang pada waktu itu. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua? Ada tiga bagian. Yang pertama adalah serangan ya, serangan Jerman ke kota Danzig di Polandia ya, pada tanggal 1 September 1939. Dan ini menjadi salah satu pemicu munculnya Perang Dunia Kedua di seluruh dunia pada waktu itu. Kemudian serangan Jepang ke negara Cina pada tahun 1937, dan peristiwa penyerbuan Jepang ke pangkalan angkatan laut milik Amerika Serikat di pangkalan Pearl Harbor, terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, anu sekalian, itulah penyebab umum maupun penyebab khusus Perang Dunia Kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.